Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar dengan didampingi oleh Kanit Binmas Kemayoran Ibtu Sugito, Babin Kamtibmas Gunung Sahari Selatan Aibtu Sahuri Saputro dan Babin Kamtibmas Kelurahan Kemayoran Aibtu Prayitno laksanakan giat penyuluhan narkoba, pornografi, kekerasan serta solusi yang diberikan oleh Kapolsek kepada para murid-murid SMK 3 yang terletak di Jalan Garuda, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Sekitar 400 murid SMK 3 beserta kepala sekolah dan para guru ikut dalam penyuluhan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.